Beginilah kondisi kendaraan minibus sesaat setelah terlibat kecelakaan di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dugaan sementara pengemudi mabuk hingga membuat mobil yang dikemudikan terbalik. Sebelum terbalik, kendaraan sempat menabrak tiga mobil dan sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat ketiga mobil dan sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah. Insiden kecelakaan berawal ketika mobil minibus melaju dari arah Jenderal Sudirman dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di lokasi, pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak tiga mobil dan sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di kiri jalan. Saksi mata yang ditemui di lokasi mengatakan dua penumpang mobil minibus langsung keluar dari kendaraan. Sementara seorang pengemudi ojek online terpental dan mengalami luka serius. Tiba-tiba, tentunya mobil udah kebalik. Ada berapa mobil, Pak? Ya? Ada berapa mobil tadi? Tiga. Tiga mobil? Four. Empat sama yang nabrak berarti ya? Iya, sama gojek, apa, motor satu. Ada motor satu. Ada korban luka, Pak? Kayaknya yang motor itu luka karena mental.